Okey, hai, assalamualaikum. Saya Aina, Nurul Aina. Selaku pengurus bagi kejohanan e-sport bagi keluarga Sambutan Keluarga Malaysia. Jadi sekarang berlangsungnya perlawanan bagi permainan Mobile Legends, Bang Bang dan juga FIFA. So sekarang ni sedang dalam kategori grouping lah. Grouping untuk kita tahu siapa yang lepas kepada playoff pada keesokan harinya dan juga siapa yang layak ke final pada hari Ahad. So bagi kejohanan pada kali ini, kami menawarkan wang tunai yang berjumlah keseluruhan yang bernilai RM40,000. So para-para pemain juga terdiri daripada pemain-pemain pro player dan juga semi pro player yang pernah mewakili Asia, yang pernah mewakili Malaysia di peringkat yang lebih di peringkat antarabangsa lah. Bagi kejohanan FIFA, sebanyak 64 pemain akan berentap untuk melepaskan dan melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Manakala bagi permainan Mobile Legends, sebanyak 64 tim juga perlu berentap untuk melepaskan diri ke peringkat seterusnya. Which is kepada keesokan harinya lah. Okey, baik, bagi kejohanan FIFA 22, kami menawarkan sebanyak RM8,000 prize pool. Bagi champion bakal memenangi sebanyak RM3,000. Tempat kedua RM2,000, tempat ketiga RM1,250, tempat keempat RM750 dan tempat kelima hingga ke-8 sebanyak RM250. Hadiah keseluruhan yang bernilai RM8,000 bagi permainan FIFA. Bagi permainan Mobile Legends pula, hadiah keseluruhan yang bernilai RM18,000 ditawarkan. Bagi pemenang pertandingan ini bakal membawa pulang sebanyak RM6,000 dan tempat kedua bakal membawa pulang sebanyak RM4,000. Tempat ketiga akan membawa pulang sebanyak RM2,500. Tempat keempat sebanyak RM1,600. Tempat kelima dan keenam bakal membawa pulang RM1,100 dan juga tempat ketujuh dan ke-8 bakal membawa pulang RM850. Jadi hadiah keseluruhan yang kami tawarkan sebanyak RM40,000 termasuk permainan-permainan free play seperti simulator, VR dan juga Astro Play di platform PS PlayStation 5. Bagi permainan Mobile Legends, antara pasukan-pasukan yang bakal berentap yang terkenal bagi komuniti Mobile Legends seperti Homeboys, MAB Esport, Team Hark Esport dan juga Suhas Esport. Okey, selain pertandingan, kami juga memberi peluang kepada para-para pengunjung untuk datang ke booth e-sport bagi berpeluang memenangi lucky draw. Antara hadiah-hadiah yang kami tawarkan adalah seperti gaming table, gaming chair, gaming accessories, TV, handphone dan juga DJ dan juga smartwatch. Bagi para pengunjung yang mengunjungi booth e-sport, cara untuk memenangi hadiah lucky draw adalah dengan datang ke booth kami dan hanya scan QR code dan mengisi detail-detail anda di form tersebut. Nanti dah sekitar pukul 2 sehingga pukul 3 kami akan announce siapakah pemenang yang bertuah itu. Okey, bagi pengunjung-pengunjung yang masih belum lagi menghadirkan diri anda di Carnival Aspirasi Keluarga Malaysia, anda dijemput untuk hadirkan diri anda di KLCC Convention Center dan bagi booth e-sport yang terletak di Hall 5. So kami menantikan kunjungan anda.